Assalamualaikum. So untuk hari ni, Nisha nak unboxing baju-baju daripada Lolita. Ada satu pasal besar gila Nisha beli dalam 13-14 baju macam tu. Nisha buat mix and match and side mix tunjukkan hampa. And sebenarnya kalau hampa nak tahu, Lolita ni adalah satu mall baju dekat Shopee. Dan baju-baju dia sangatlah trendy, sangat murah, material elok dan macam-macam lagi. And yeah, untuk kali ni Nisha beli banyak baju. Dan dekat Lolita juga dia ada jual baju sport, sportwear ada, outwear ada, seluar ada, baju ada, t-shirt ada, semua ada. So let's unboxing. Kita tak gunting, kita akan koyak dan nampak kita tengok banyak gila weh baju daripada Lolita. Dan kebanyakan baju Nisha dah buat untuk satu set, satu set. Nisha dah beli seluar baju dengan juga dia punya contohnya apa tu, dalam pun ada. So first Nisha nak tunjuk hip wear yang warna warna mint. Sekarang ni Nisha suka gila warna mint dia. Warna mint ni dia macam warna pastel. So untuk first, dia datang dengan plastik yang sangat-sangat comel, Lolita. Okay, untuk first, kita ada this baju, kid wear. Memang sangat-sangat cantik. Eh, yang ni free size tak salah Nisha. Yeah, free size. Okay, dia datang dengan tag dan dia punya material cantik. Nisha nak asingkan set-set kategori sebab Nisha ada beli satu set-satu set. Yang untuk kidwear tu Nisha tak ada dia punya set. So tu satu saja. Next, kita ada baju ni. Nisha beli satu set. Okay, ni pun warna mint green. Nisha memang minat gila warna mint green sekarang. Untuk next, kita ada baju dan juga seluar. Nak matchingkan dengan baju. Seluar dia memang selesa gila. King dia lembut, memang selesa, petak-petak macam ni. Dan dia ada banyak warna. Dan ini baggy. So yang ni Nisha ambil free size. Dan juga dia punya baju, kita ada long sleeve punya baju. Nisha ambil size L sebab Nisha nak dia baggy. Okay, tada. Wah, cantik. Baggy gila baju ni, besar. Dan dia punya corak pun memang elok, nampak mahal. Untuk next, Nisha ada ambil jeans. Dia taklah seluar jeans, dia kain yang sejuk dan juga kain yang nipis. Dan memang selesa bila pakai. Sorry, kedut sikit sebab yalah, baru lagi. So seluar ni hampa kena serika. Tapi memang sedap gila pakai sebab Nisha dah pakai. Dia rasa macam sejuk dan dia baggy tak terlampau ketat. Ikut kaki dia macam straight cut. And seluar ni Nisha ambil size L. Bagi yang sama berat ke, sama tinggi macam Nisha, hampa better ambil size L. Sebab dia punya pinggang agak ketat sikit. Untuk size Nisha, Nisha rasa macam dia duduk kat perut ni kan, ketat sikit sebab Nisha perut buncit sikit. And dia punya seluar macam ni. Dan dia ada tepi ni, belahan di tepi ni. Jadi yang mana muslimah nak beli seluar ni tapi nak berfashion, Nisha sarankan hampa pakai legging dekat dalam. Belilah legging colour putih ke, colour kulit ke. And this kain memang sedap gila nak pakai. Dan make sure hampa pakai baju yang bawah paras punggung sebab dia nampak line spender hampa. So ni memang recommend untuk beli sebab cantik gila seluar dia. And untuk next baju ni, Nisha suka gila comel. Nisha beli crop top. Comel gila crop top ni. So untuk muslimah hampa boleh lah, nak pakai inner ke, nak pakai dengan dress ke, nak pakai dengan kemeja. Tapi Nisha suka gila. Lepas buka plastik ni, Nisha macam jerit sikit sebab memang comel. Dan saiz dia Nisha tak ingat ni saiz apa, tapi memang comel gila warna
orange macam ni dan ini free size. Dia one size saja. So cantik. Okay. Okay, next Nisha dah ambil dress ni. Dress ni memang sangat-sangat cantik gila nak mampus sebab dia memang ikut body. Tapi Nisha ambil size L sebab Nisha nak dia besar, nak pakai dengan kemeja. And dia colour blue macam ni, soft blue, baby blue. Dan kat sini dia ada zip bahagian tepi untuk kita pakai. Dan juga tali yang boleh di-adjust. Dia punya material cotton, sangat sedap pegang dan best. Dia paras lutut. So kalau apa nak pakai legging, nak pakai skirt, boleh saja. Dia ada dua warna yang ni, tapi Nisha ambil yang warna blue, yang biru. Dia macam belang-belang biru. Dress ni pun cantik. Dia punya tangan macam ni. Okay, hampu boleh pakai dengan nak pakai dengan inner boleh, nak pakai dengan apa tu? Kemeja boleh. And dia agak panjang dan dia juga ada butang di bahagian tengah. Memang sangat-sangat cantik. Saya suka gila yang ni. Okay. Untuk baju yang seterusnya, kita ada yang ni. Ni dress warna orange, kotak-kotak. Ni sama macam dress yang biru tadi. Tapi dia ni pendek sikit. Dia atas daripada lutut. And dia punya material best. Kering dia agak kasar. Tapi dia cotton, jenis cotton kasar tu tau. Size dia ni pula, saya ambil size apa ya? Tak ada size kat sini. Okay, Nisha ambil size L. Dress semua Nisha ambil size L. Seluar size L. Baju ada yang SL, ada yang M. Campur-campur. So yang ni cantik juga. Okay. Okay, kita ada lagi beberapa baju dan juga ada like dua seluar. So untuk next, Nisha ada ambil West. West ni comel. Tengok ni dia kotak-kotak dan ada bunga-bunga macam ni. Dan dia ada juga design-design West yang link. Ada yang warna nude, ada yang warna biru pun cantik. Tapi tu dah sold out. Nisha tak sempat nak beli. Nisha ambil yang warna hitam. Tapi memang cantik gila. Ni Nisha ambil size L kot tak salah. Dia ada size kecil sampai ke besar. So untuk yang pakai tudung, yang tutup aurat, hampa boleh ambil yang besar dan boleh pakai kemeja kat dalam. And dia punya material sangat best. Dia memang sesuai untuk weather dekat Malaysia. Tak terlampau tebal dan panas. So untuk next, Nisha dah ambil kemeja. Nisha ambil kemeja putih. Ni size M. Nisha pakai dah. Okey-okey saja dengan badan Nisha. And dia long sleeve. Dan juga dia ada belah di bahagian tepi. Okay. Nampak tak? Tepi dia ada belah. Dan dia sedikit labuh di bahagian jubung. Nisha ada ambil crop top. Crop top yang colour kuning. Jomel gila yang ni. Hampu boleh ambil size besar sikit sebab Nisha ada ambil size L. Okay, ni size L crop top. Cantik, cantik. Ni recommend untuk beli. And untuk baju yang seterusnya, Nisha, ni last-last baju yang Nisha ambil. Nisha, bukanlah baju, ni adalah hoodie. Kain hoodie dia best. Sebab kain dia taklah terlampau tebal tau. Taklah terlampau panas ataupun tebal. Tapi dalam ni dia baldu. Okay. Dan Nisha ambil saiz besar untuk nak nampak dia biggy. Nisha ambil saiz SL. Dua last item seluar. Ni Nisha beli seluar. Yang ni seluar bokat. Dia punya kain ni best gila. Dia macam kain getah, kain spandex. Dan kain dia sejuk. Seluar ni memang cantik, tengok ni. Nampak tak? Dia bokat kat bawah. Atas dia kecil dan bawah ni bokat. Ni Nisha ambil size M sebab dia ikut kaki.
Yes, size M. Dan memang sangat best lot ni sebab sejuk, lepas tu lembut je kain dia. And untuk the last luang yang Nisha memang suka gila nak mampus, Nisha ada ambil palazzo hitam. Okay, seluar ni Nisha ambil size L tau. Hampa better ambil ikut seluar yang hampa pakai. Barang ni daripada China. So size tu taklah, selalunya orang suka ambil yang besar kan. Tapi tak, jangan ambil yang terlampau besar. Ambil ikut size hampa sebab size dia macam kita juga sama. And this seluar memang best sebab dia sejuk. Lepas tu dia high waist dekat atas pusat ni, dekat perut. And satu tu kalau hampa pakai tudung, better hampa pakai seluar. Bukan seluar, baju yang bawah punggung sebab bila pakai spender nampak. Jadi bagi hampa yang nak beli baju-baju daripada Lovito, hampa boleh guna Nisha punya kod LOVIFIS. Hampa akan dapat 22% off. And untuk 22% off tu untuk each baju tau, setiap baju. Dan dia tak ada limit, memang tak ada limit langsung. Daripada kosong, hampa beli, hampa belilah baju berapa puluh like ke, berapa puluh like ke, still setiap baju hampa akan dapat 22% off. And Nisha bagi contoh, seluar yang Nisha beli yang kali hijau tu, yang kotak-kotak, harga dia dalam RM8. And bila tolak 22% off, hanya RM6 sahaja. Mana nak dapat harga seluar RM6 tapi quality best. And kalau hampa nak guna kod Nisha, hampa kena ada Shopee. Dan hampa pergi Shopee, Nisha buka, buka Shopee. Dan hampa pi ke Mi, hampa punya depan ni Mi. Okay, depan Nisha punya dalam bahasa Melayu, buka saya lah. Lepas tu pi dekat voucher, my voucher. And then kat sini ada dua, masukkan promo code ataupun dapatkan lebih banyak voucher. Hampa tekan masukkan promo code, hampa tekan LOVIFIS. Dan claim lah, dia akan keluar kat sini voucher. So hampa boleh guna je nak beli apa-apa. Contohnya Nisha ada letak dalam cat beberapa barang daripada Lovito. Sorry lah banyak sikit. Okay, macam seluar yang tadi Nisha beli tu, yang best tu, yang color biru. Contohnya kalau hampa beli satu seluar tu, okay, tick, dia akan automatic masuk kod diskaun yang hampa dah claim. So kat sini seluar tu dalam RM31.49, dia tolak RM9.77. Tengok, dia memang tolak banyak. And contoh kalau hampa nak beli benda lain juga, hampa tekan, dia tolak pula RM15.90. So maksudnya each item 22% off. Okay. And yeah, lepas tu hampa semak keluar dan bayar macam biasa lah. So yeah, ini saja untuk video yang kali ni. Thank you for watching. Bye bye. See you in my next video.